gini. Kalau yang tadi ini mau golput, ya. Kira-kira rugi tidak ini suaranya? Kalau saya? Saya yang rugi atau negara yang rugi? Oh, jangan tidak mampu saya jawab. Negara yang rugi. Bisa aja negara rugi tapi rugi. Rugi negara. Bagaimana itu seorang pemuda melihat orang golput hari ini? Apakah itu cerdas? Kalau saya, tapi kan soal tadi seperti yang dikatakan Om Pot, ini kalau saya punya pilihan itu, golput juga adalah pilihan, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya di Smith tanya, kita hari ini banyak disibukkan mencari pemimpin ideal. Kalau ideal menurut kita, begitu kita tidak dapat itu pemimpin ideal seperti harapan kita tidak jadi golput. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi energi kita jangan disibukkan hanya habis mencari pemimpin. Memang seperti di awal kita bilang, sistem kita tidak memungkinkan kita memilih pemimpinnya sesuai keinginan kita. Jadi sudah yang tersedia tinggal ini. Ya kita harus menetapkan pilihan di antara beberapa pilihan ini. Tapi kita harus punya alat ukur. Nah, dan yang ideal seperti Om Pot tadi kalau tidak masuk tidak memilih saya. Misalnya kualitas-kualitas normatif yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang normatif ya soal integritas, kebaikan, soal kejujuran itu kan yang normatif. Iya, itu kan kualitas-kualitas individu yang dimiliki yang relatif yang menjadi alat ukur kita. Tapi ini relatif kan bisa dimiliki oleh semua calon-calon. Tapi menurut saya seperti juga yang diceritakan dalam lagu tadi ini bahwa Palu ini kaya. Banyak semua ada di Palu. Kita butuhkan pemimpin yang kira-kira bisa kreatif menggunakan kekayaan kita tadi ini. Jadi tidak lagi bicara soal adil dan makmur, itu kan besar. Tapi bagaimana kalau dia jadi pemimpin, bagaimana dia memperlakukan Teluk Palu misalnya. Bagaimana programnya terhadap ekonomi misalnya. Ekonomi juga jangan yang makro-makro, jangan yang tidak ada di sini. Misalnya sama komoditas endemik kita, bawang goreng kah, atau padi ditompu kah. Itu kan endemik, semua ada juga kekayaan alam misalnya mineral yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kira-kira pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini yang menawarkan pilihan sama kita, kira-kira di hadapan tadi kekayaan yang diceritakan lagu ini, mereka itu seperti apa, kreativitasnya seperti apa? Jangan bicara yang besar. Itu kan yang normatif semua tadi itu ke adil dan makmur apa segala macam. Iya. Baik, ini kalau Iwin kan lama di dunia sosial ini, kan tentu ada pengalaman-pengalaman di mana hari ini kan tim-tim itu membentuk menjadi fanatisme itu. Mungkin agak berlebihan atau kurang, mungkin Iwin bisa menilai. Karena ada, mungkin Iwin ada contoh-contoh di daerah mana kira-kira yang pernah terjadi kalau tidak bagus dikelola ini politik ke depannya. Ya, saya kira yang paling dekat dan paling kita ingat semua Pilpres. Ya. Jadi Pilpres kemarin itu rusak semua hubungan orang dengan satu dengan yang lain. Dan itu sampai hari ini tuh masih, meskipun di tingkat elit ini selesai. Ya. Tuh, kita lihat di elit tuh, yang kemarin beda itu semua satu. Tapi di bawah ini kan tidak mau terima, tidak apa. Lambat move on, kayak orang pacaran itu dia tidak terima misalnya pacarnya itu menikah dengan orang lain. Itu sudah selesai. Oh gitu. Oh, ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, makanya dia golput. Makanya dia golput. Itu dia. Jadi kayak begitu. Jadi maksud itu yang saya bilang di awal tadi, bagaimana kualitas pilkada ini yang kita perbaiki sama-sama sehingga bisa lebih bagus. Katakan misalnya Pilpres ataupun beberapa pilkada di tempat lain mungkin orang sampai adu fisik. Nah bagaimana kita misalnya ini yang gembira kita hadapi ini apa-apa ini? Ya. Tuh, namanya pesta. Pesta, betul. Tuh, kita hadapi dengan yang gembira dan sukacita. Ya. Jadi paling tidak ini momentum kita untuk menyampaikan apa kita punya problem di masing-masing tempat. Ya. Katakan untuk pilkada Kota Palu misalnya, masing-masing kecamatan menyampaikan apa problemnya di masing-masing kecamatan. Jadi siapapun yang terpilih, itu semua yang dia akan lakukan. Ya. Jadi semua yang kita gelisahkan, semua yang Om Pot gelisahkan juga misalnya. Jadi kalau sekarang ini saatnya kita sampaikan apa kita punya problem. Misalnya sumur tidak ada, air bersih tidak ada, mungkin nasi dan macam-macam. Jadi itu, ini kesempatan, ini ruang bagi kita untuk menyampaikan itu. Ya. Jangan cuma terima uangnya dia. Ojo, apa yang mau sampaikan Ojo? Seperti dia mau sampaikan ini. Kita dengar dulu. Tunggu dulu.
Astaga, orang sudah jauh sekali. Ini coba bicara keras nih. Tadi saya bingung apa yang kau bahas ini. Mau hahu. Tadi tak tahu apa. Ah, ini sudah tak bawa emosi dalam pilkada. Dari mana ini? Partai apa ini? Baru pulang ini, kau lihat. Apa ini? Apa itu? Kamu sudah hitam dah punya. Semua milih dulu. Tunggu dulu. Milih kau ini. Coba lihat tangan ini. Kenapa? Dari mana? Bengkel. Ini ada bakar arah. Oh, tidak dapat. Ada saja. Oh, begini, sudah. Kalau begitu, kasih kesempatan dulu kita punya saudara ini untuk mengajak masyarakat. Seperti apa ini ke depan kira-kira? Mungkin dari Mbak Ishak, Ishak ini dari sisi pemudanya. Belum move on dia. Ewin bilang tadi kasih sekolah politik. Nanti mau sekolah di politik biar dia tidak anu lagi. Karena ada mantannya maju. Oh, begitu. Nah, itu tadi cuma kasih bayar arang kita sudah tak pengaruh. Nah, kalau begini jiwa-jiwa pemilih ke depan, ini bahaya ini Pak Lu. Bahaya Sulawesi Tengah. Dia tidak tahu apa kita bicarakan, padahal dia sudah bicara bagaimana tadi jangan golput. Kemudian Ewin mengarahkan untuk tidak boleh terjadi konflik, baik dari atas sampai di bawah. Artinya kesadaran ini dibangun hari ini. Jangan sampai kita menjadi contoh tidak baik, begitu betul, kan? Betul. Nah, iya. Kalau kita bicara sudah cerdas dia. Sudah cerdas. Metode kampanye itu harus diubah dong. Yang paling penting itu. Misalnya apa itu? Iya, cara berkampanye tidak perlu harus dia di atas panggung, dia menyampaikan misi-misinya apa tadi segala macam itu, dia yang diputar dangdut. Aduh. Kode lama tuh. Betul. Lama. Dari panggung ke panggung. Ini zaman yang begitu modern. Menurut saya yang paling penting itu pemimpin-pemimpin itu datang langsung. Iya, datang langsung. Diskusi. Ya. Tapi yang paling penting ada asumsi di situ. Wah, ngeri. Ngeri. Iya. Saya setuju. Jadi, apalagi mengumpulkan orang sekarang kan tidak bisa, Mpok. Covid. Oh, iya. Ada batasan lagi. Iya. Nah, dalam soal COVID ini bagaimana calon-calon pemimpin kita ini membawa kita membawa keluar dari pandemi ini? Saya kita sebagai anak muda yang baru ini cerdas. Oh baru. Iya, asik kampanyenya. Ya. Oh begini dan ternyata. Kan kayak dulu begitu. Di atas panggung orang itu baju. Siapa itu? Kan aneh. Iya. Sudah tidak ada. Oke. Anak muda ini asik menerima. Oh iya, bisa. Oke, saya tahu ya. Apa aja? Yang penting ada asumsi. Asumsi dan yang lain. Asupan itu. Ada asupan gizi ya? Asumsi. Iya, ada apa. Nah. Ini kita kan masih banyak lagi nanti kegiatan ke depan nih. Iya. Yang di mana nanti masih banyak, masih lama pantai ini. Tenang, pantai ada terus. Batu setusu. Berapa bulan lagi penusukan ini? Hah? Satu bulan lagi? Tanggal berapa? Ini sudah habis batusu. Tanggal batusu. Bukan sebaya arang dia, bahan arang. Tidak apa-apa. Tanggal berapa? Karena saya tidak ikut berita. Kawin cuma. 9 Desember. Saya ini tidak ikut nonton berita soalnya. Saya ini lagi berapa bulan ini? Nismet tidak nonton televisi. Nonton apa YouTube? Ya YouTube. Tidak nonton televisi, cuma nonton YouTube. Nah, meningkat satu derajat. Ya. Kalau televisi saya pikir otak. Oh, tapi kau ada di program TV ini. Kami ada di program TV, TVRI. Oh. Beritanya kok berita. Iya. Masalahnya metodenya TVRI sekarang berbeda. Sedangkan logonya berbeda. Dari dulu. Bayangkan dia bakal beri lagi ya. Bisa kau bayangkan itu? Jangan bayangkan. Iya. Nah, berarti sudah cerdas ya? Iya. Mau memilih, tidak golput? Yang penting saya harus cari tahu dong gue itu siapa. Oke. Siapa? Iya, yang dong gue itu. Yang mau dikutu itu. Saya harus cari tahu dulu. Cari tahu dulu ya? Itu sembarang. Saya harus cari tahu dulu, tiba susu kok saya. Oh iya. Tapi tiba susu kok dong gue. Harus cari tahu siapa, supaya saya cerdas. Oh ini dan mau ku. Saya cocok dengan ini. Iya, paling gampangnya begini. Misalnya.
ketika kau menentukan pasangan hidupmu, toh? Iya, berat ini. Oh? Berat. Tentu kau cari tahu anaknya siapa, toh? Iya. Di mana rumahnya? Dia ini bagi apa? Pokoknya semuanya kau cari tahu. Begitu juga ketika kita menentukan siapa calon pemimpin, toh? Iya, betul. Gampangnya begitu. Mungkin misalnya kau tidak tahu rumahnya di mana, tiba-tiba kau paksakan diri untuk mau melamar. Giliran pi melamar dia tahu rumahnya. Ah, ini. Kalangkang gua. Masuk di kanan kambing ya. Allahu Akbar. Kalau ditolak atau kalah biasa. Move on. Oke. Sudah, Isa akan jelaskan sedikit bagaimana mengajak supaya ini biar semua kita lagi tambah cerdas, masyarakat cerdas dan pemimpinnya juga bisa bertanggung jawab. Nah, ini harus kami bisa bantu. Ini apa namanya? Oh, sebenarnya kalau tidak ada narasumber lain, cocok beliau di sini. Begitu ya? Iya, iya. Luar biasa skill BEM-nya. Itu baru setengah jam Ewin kasih sekolah politik. Iya. Luar biasa skill BEM. Jadi, apa namanya? Skill BEM. Apa yang kita diskusikan tadi dibicarakan oleh teman-teman, yang keluar dari mulutnya teman-teman itu menunjukkan sebenarnya ada kecerdasan sebenarnya di masyarakat. dalam apa namanya merespon politik, menentukan pilihannya. Cuman ini ada memang orang yang menggunakan black campaign dalam merebut simpati dan itu yang akan black campaign itu apa? Fokus jatuh. Iya, kampanye gelap, kampanye hitam, panggilan hitam. Maksudnya orang hitam yang bakal kampanye. Oh, bukan. Jangan tersinggung, Jo. Black, ya. Ojo tidak boleh tersinggung. Ini bukan masalah ras. Iya. Yang biasa milenial bilang dengan membuli. Membuli, ya. Membuli, hoax, fitnah. Nah, itu tidak sesuai seperti senyatanya, tapi itu yang mereka jadikan jual. Ya, jualan ya. Iya, jualan untuk untuk mendiskreditkan pasangan lain. Oke. Dan masing-masing pendukung ini akhirnya terbawa emosi. Tapi saya lihat Oppo tidak masuk dalam kategori itu tadi. Dia cerdas, pemilih cerdas ya. Nah, Ewin, ini kan termometer. Nanti Ewin bisa jelaskan ke komunitas ini bagaimana supaya imbang semuanya ini. Cara berpikir imbang itu artinya bukan soal pro dan kontra, tetapi bagaimana lebih memperhatikan politik ini sebagai jawaban untuk masa depan bangsa. Kira-kira begitu. Iya. Silakan, Ewin. Iya, saya kira apa itu yang saya maksud saya bilang di awal tadi bahwa ini momentum, ini peluang bagi kita untuk menyampaikan apa problem kita, apa problem masyarakat kita, tetangga kita, teman-teman kita, itu yang kita sampaikan. Bayangkan satu palu orang menyampaikan persoalan, jadi siapapun yang akan jadi pemimpin ke depan, itu yang akan menjadi agenda dia. Jadi bukan agenda orang per orang. Jadi karena ini kemudian dimunculkan semua ke atas, saya yakin ada banyak, sangat banyak persoalan, tapi karena ini tidak dimunculkan, tidak ada yang menyampaikan, itu tidak ini. Nah, kalau ini di momentum ini misalnya orang semua menyampaikan problem di masing-masing tempat dia tinggal. Jadi siapapun terpilih ke depan itu bisa menjadi agenda pejabat yang terpilih nantinya. Jadi tidak pusing lagi kita siapapun yang menang, toh? Karena kita punya persoalan dia akan selesaikan. Apakah kontrak politik itu boleh? Karena banyak itu kontrak politik itu mulai dilakukan dalam. Ya, kontrak politik sah-sah saja, tidak apa-apa. Tiada masalah. Itu kan masing-masing orang punya cara bagaimana meyakinkan calon pemilih dia. Toh? Sama misalnya ketika Ompot misalnya pacaran mau kasih yakin calon mertuanya untuk dia punya trik banyak pasti toh bekasi yakin bekasi yakin mertuanya, apalagi yang orang mau diyakinkan ini orang yang pernah disakiti banyak kali disakiti baru kita mau yakinkan. Aduh, tunggu dulu dong. susah move on-nya. Tunggu dulu dong. Oh begitu. Arahnya lari nih. Iya, saya mau kasih bagus signalnya dulu sebentar ini. Ojo? Iya. Sudah selesai semua pemilu. Sudah jelas semua tuh? Bukan. Kita ini sudah jelas. Pemilu harus jelas.
Komio mau jelas, tadi kan Komio ini. Jelas, Jojo. Pak sudah jelas, karena dari tadi saya bingung, tapi sudah jelas. Tapi jelas sudah, Tojo. Sudah jelas. Sudah. Tanggal 9 jangan golput. Ya kalau macam begitu metodenya, ya. Komio cerdas, kurang. Ya. Jangan cuma diam di rumah, cuma melihat media. Oh ini anunya. Nanti kita harus jurung juga, harus bertanya. Bertanya, apakah punya pemimpin ini juga, punya calon ini. Kita bertanya gitu ya. Itulah bentuk kecerdasannya kita masyarakat. Iya. Cuma lewat. Oh, fotonya anu di lampu merah. Oh, fotonya ini di pohon. Betul. Oh, anu dia ini. Jadi, apa namanya? Tuntutan kecerdasan itu bukan hanya dari pemilih. Pemilih yang kita tuntut cerdas. Calon pemimpin juga harus menunjukkan kecerdasannya. Tadi kecerdasannya dalam kampanye, kecerdasannya dalam memilih programnya, kecerdasannya dalam menetapkan visinya. Jadi harus cerdas sama-sama kita, jangan cuma masyarakat cuman itu. Masyarakat iya. Yang cerdas. Calon juga harus cerdas. Desa mau dibantai gitu, kita, supaya mau cerdas. Bicara dibantain, saya. Selesaikan dulu bantai. Oh, bantai aja.